Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini chapter 202 dari komik I Return from the Heaven. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu agar tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Oke, cerita dari chapter 202 dimulai dengan si Pak Tua mengatakan, "Let's start." Ayo dimulai. Kemudian Siang Tian berkata, "Go." Ayo. Jadi kompetisinya itu akan dimulai di tempat rahasia Secret Realm. Mereka masuk kepada suatu formasi yang menghantar ke Secret Realm. Kemudian Siang Tian berkata, ketika sudah masuk Secret Realm, semua orang diam dulu. Semuanya harus defense, ya, bertahan. Kemudian mereka menjawab, "Oke." Kemudian mereka masuk ke Secret Realm. Dilihat oleh dua orang tua yang jahat ini. Kemudian satunya berkata, "Ayo bertaruh. Berapa lama mereka akan hidup?" Kemudian satunya berkata, "Setengah jam. Paling lama setengah jam. Mereka berenam akan dihancurkan." Kemudian satunya berkata, "Kamu berpikir terlalu tinggi tentang mereka. Aku akan memberitahumu. Selama mereka diketahui murid-murid dari dua istana Wufa dan Sufa yang ada di sekitar mereka akan menyerang." Kemudian satunya berkata, "Orang-orang itu akan sekitar setengah jam, ya. Mereka semua akan mati." "Oke, kita lihat dulu dan tunggu hasilnya," kata satunya yang lain. Bagaimanapun, orang-orang dari Wayan Yuan Palace akan dihancurkan. Kemudian Shin beralih kepada mereka berenam masuk ke Secret Realm. Kemudian Kemudian Li Xiang Tian langsung mengeluarkan jurus formasinya, "Head Guard Closer the Gate Formation." Jadi dia mengeluarkan formasi bertahan untuk menahan dari serangan musuh. Setelah itu keluarlah mereka. Mereka berkata, "Akhirnya mereka ada di sini. Bunuh mereka semua." Jadi mereka telah menunggu kedatangan Li Xiang Tian dan teman-temannya. Akhirnya Li Xiang mereka menyerang.
Akan tetapi karena adanya formasi, mereka bisa bertahan. Mereka, orang yang menyerang itu tidak bisa menerobos formasi. Formasi apa ini? Formasi ini ternyata memblok serangan kita. Jadi orang-orang dari WNPLS harus tidak diremehkan. Tanpa diduga, Ling Xiangkan adalah master formasi. Terus apa? Formasi ini tidak akan bertahan lama. Ayo kita hancurkan formasinya. Kemudian Li Xiangtian berkata, aku akan membuat suatu kemungkinan. Semuanya harus menghancurkan harus keluar nanti ya. Tidak nyaman bagi kita untuk bertarung dengan adanya Chen Lin yang terluka. Kemudian mereka itu musuh Li Xiangtian itu mau menghancurkan formasinya. Kemudian Li Xiangtian membuka formasinya, sehingga musuhnya itu bisa masuk ke dalam formasi.